Halo guys, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai tutorial Android yang berguna dan tentunya bermanfaat. Dan pada video kali ini kita akan bahas dulu yaitu bagaimana sih cara membuat kartu nama yang lagi viral di TikTok teman-temannya. Misalnya seperti ini. Teman, caranya ini sangat gampang ya. Kita akan langsung saja masuk ke caranya. Let's go. Teman itu silakan dulu buka yaitu salah satu browser yang ada di handphonenya. Dan teman saran saya itu menggunakan dulu yaitu Google Chrome ya. Masuk ke Google Chrome ini. Google Chrome. Teman carikan di pencarian ini namanya adalah Call Me You Get Lost. Call me if you get lost ya. Call me. Ini dia. Call me if you get lost. Teman klik yang paling atas ini. Teman kalau sudah seperti ini, silakan klik yang ini, kartu nama ini. Teman nanti sini ada namanya di foto ini, silakan klik submit foto. Jadi akan langsung masuk ke fotonya ya. Selesai pilih teman fotonya inilah ini. Dan pilih selesai. Teman nanti kita bisa juga perbesarkan seperti ini. Silakan juga bisa ya. Sesuka hati kita. Teman pilih silakan ini centeng. Ya teman sudah bisa. Teman juga kita bisa ganti di sini ya di name kita. Selanjutnya nama saya adalah Rudy. Rudy, oke. Di sini juga kita bisa ganti di birth kita ya. Teman-teman di birth ini semua angka ya. Tanggal dulu, bulan baru tahun ya. 25/08/1998. Teman ini juga tempat lahir kita ya, plus location atau alamat kita ya. Ada di sini Banjarmasin. Banjarmasin ya. Ini masa berlaku apanya ya, masa berlaku kartunya ya, ataupun kartunya kapan dibuat ya. Teman juga kita bisa ganti sini ya, ini tantangan kita. Kita sini klik dan sini kita tantangan kita ya. Oke, dan pilih centang ini. Mas teman-teman ya, teman juga kita bisa ganti warna fotonya ini. Warna saya kan warna kuning ya. Kita ganti ini, ada 4 warna yang sediakan. Hijau juga bisa. Ini yang pertama tadi, ini dan ini. Teman silahkan dipilih seleranya teman-teman ya. Dan teman-teman di sini, setelah kita ingin mengambil fotonya ini, kita pilih yang ini, Get Your ID. Dan pilih di sini, teman ada 2 pilihan ya. Apakah ingin pilih ke share ke Facebook, ke Twitter atau ke galeri. Saya pilihkan itu adalah ke galeri ya teman ya. Teman-teman, setelah kita nanti seperti ini. Teman kita lihat langsung ke galeri kita ya.